yang terakhir untukku, restu Allah. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel di Ngobrol YouTube, channel-channel yang bahas tentang seputaran YouTube dan YouTuber. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys. Bagi teman-teman semua yang udah subscribe, gue ucapin thank you banget ke kalian semua yang sudah support channel gue. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue bakalan mereview seberapa sih gaji YouTube Putra Siregar merakyat gitu ya guys. Putra Siregar ini adalah pemilik PlayStore, dia juga bikin YouTube, dia jadi YouTuber gitu ya guys. Sekarang total subscribernya sudah mencapai 1,7 juta subscriber lebih gitu ya guys. Jadi ini dia trending juga ya guys untuk saat ini. Dia trending, dia kan bikin podcast juga, tiba-tiba bikin podcast gitu ya guys, yaitu tentang Leslar ya guys, bersama Leslar, Lesti Bila, dan pastinya trending guys seperti itu. Jadi dia ada di trending 3 dan 4. Wow, 2 loh guys trendingnya seperti itu guys. Emang saat ini masih zamannya Lesti Bilar gitu ya guys ya. Jadi langsung saja kita ke social blade guys. Di sini kita bakalan ngecek berapa sih gitu ya guys. Dia nih Putra Siregar ini apa pedagang hebat di Indonesia gitu ya guys, pengusaha handphone terbesar di Indonesia gitu ya guys, yang namanya itu PS Store ya guys. Jadi Putra Siregar merakyat ini sudah mengupload 503 video. Kemudian total penontonnya 56 juta sekian, grade-nya B+. Kemudian dalam waktu 1 bulan dia bisa menghasilkan 320 ribu subscriber. Wow, ini peningkatannya 700% ya guys. Gua tahu ini pasti gara-gara trending ini guys, gara-gara Lesti Bilar gitu ya guys. Dan di sini total penontonnya juga meningkat sangat pesat, 739,4%. Di sini sudah mencapai 12.227.000 dalam waktu 1 bulan ya guys. Dan dia dengan view segini dia bisa menghasilkan 3.100 US dollar sampai 48.000 US dollar gitu ya guys. Jadi kita langsung saja bakalan menghitung gitu ya guys. Gue juga lumayan penasaran banget ya guys, berapa sih gajinya gitu ya guys. Oke, jadi 3.100 ini sebenarnya kita harus kalikan 2 dulu ya guys, 6.200 hasilnya, dan kita kalikan dolar ke rupiah untuk saat ini yaitu 14.500 ya guys. Dan hasilnya adalah wow, 89.900. Jadi intinya guys, si Putra Siregar merakyat ini dia bisa menghasilkan sekitar 80 jutaan dalam waktu 1 bulan dari YouTube gitu ya guys. Lumayan banget ya guys. Tapi ini nggak ada apa-apanya sih menurut gua guys dari YouTube ini. Ini cuman buat gimana ya guys? Buat ikut-ikutan doang, buat main-main doang kayak gitu guys. Karena dia orang kaya banget guys. Gaji dalam 80 juta dari YouTube paling dipakai untuk apa doang gitu ya guys ya. Dari hasil dagangnya, dari hasil apa pengusahanya itu dia pokoknya jadi kaya banget. Dia salah satu orang terkaya juga ya guys, di kalangan artis gitu ya guys. Oke, seperti itu dulu guys video gua kali ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.